Malam guys, so hari ni kita akan buat unboxing Ezobar baru. Ini adalah Ezobar Espada. Yup. Espada A302 untuk Y15, tapi boleh pakai untuk LC lah. LC nya 203mm, tak silap aku. Dia 2mm tinggi lagi, so tapi aku ambil ni sebab tinggi sikit. So jom buka. Terus kotak tak ada benda lah. Ya. Kita boleh adjust preload dengan rebound. Logo macam biasa. Ini location original quality. Kita tengok apa dia. Buka. Ni dia. Ezobar dia. So dia datang dengan Ezobar. Dan tu juga. Tak ada instruction manual tu. Dia ada adjuster dia. Ni Allen key. Jom kita tengok Ezobar. So Ezobar sekarang ni untuk LC aku guna Racing Boy. So saya check memang dah rosak lah. So aku nak tukar yang baru. Aku check harga yang paling murah adalah Ezobar Espada yang A302A ni. Dia boleh adjust rebound dengan boleh adjust apa ni, rebound dengan tension lah, penting. So nak adjust dia kat sini. Ini untuk spring preload. Lepas tu yang ni untuk rebounds. Rebounds tak aku dah boleh buat sampai 22, 21 klik kot. Macam dia. Lepas tu ada tulis fast, slow. So maknanya ke kiri fast, ke kanan slow. Kau punya rebound tu lah. Preload dia dia tak ada instruction lah. Dia tak ada instruction, tapi kalau ke bawah lagi dia akan lagi keras lah. So ni dia punya finishing. Ni untuk Y lah, tapi aku nak pakai kat SA aku, lepas tu tak ada masalah. So dia tinggi sikit lah. Tengok detail. Aku ambil colour ni sebab layar berbeza dia, lain daripada yang lain kan. So ya, yeah. Espada. Okay, tak ada benda. Ni ada logo dia. Yep. Yalah, tu je kot. Nanti aku akan pasang kat LC aku. Dan ya, yeah, kita check macam ni. So korang tengok lah. Bye. So ni yang baru. Ni yang lama. RCB. Why? Lebih kurang sama. Nampak kecil sikit, besar sikit. Buat kata dengan air. Okay, tengok. Okay. So dah pasang. Ni dia. Ini Espada A302 preload kat paling tengah-tengah, rebound paling hujung sekali, fast. Okay lah kot.